Jagat maya kini tengah dihebohkan dengan kabar perselingkuhan Gunawan Lida dengan wanita lain. Meski kabar itu sempat mereda, rupanya belakangan ini kembali bergema lagi. Hal itu dikarenakan wanita itu baru saja mengunggah Instagram story dirinya dan Gunawan Lida saling sender. Unggahan tersebut memperlihatkan keduanya duduk di sofa seperti sedang berada di ruang tunggu, dan tentu saja hal ini buat netizen heboh. Gunawan Lida pun sedikit menanggapi komentar netizen pada unggahan tersebut. Meski begitu, Clara Lida itu tampak santai menanggapi gosip yang beredar. Dalam momen tersebut, Gunawan Lida pun menelpon Clara Lida melalui sambungan video call. Uniknya, dalam kesempatan tersebut wanita itu juga ada dan ikut menyapa Rara Lida. Tapi saat dia menyapa, Rara langsung menutup panggilan video. "Hai kakak Rara," kata wanita itu. "Sayang, jangan dimatiin dong teleponnya," timbal Gunawan Lida sambil kembali menelepon kekasihnya itu. Meski mengangkat telepon dari Gunawan, Rara masih terlihat tidak senang. Ia pun menjawab secara ketus pertanyaan Gunawan Lida dan sapaan wanita itu. Dalam momen tersebut, wanita itu berujar bahwa ia dan Rara pernah bertemu sebelumnya. "Kan aku enggak tahu," ucap Rara Lida. "Kita kan pernah ketemu waktu lalu. Makan-makan," timpal wanita itu. Seketika Gunawan Lida pun memberikan klarifikasi terhadap gosip yang beredar. Ia mengaku kedekatan dengan lain tidak berarti apa-apa. "Aku klarifikasi, aku sama dia enggak ada apa-apaan." "Kamu jawab dong," kata Gunawan Lida. "Hanya Allah yang tahu," jawab Rara Lida. Tak hanya itu, bahkan Rara juga tak membalas ucapan "I love you" yang diutarakan oleh Gunawan. Bahkan wanita itu pun menghimbau agar Rara tidak perlu percaya pada gosip yang beredar. "Sayang, I love you," kata Gunawan Lida. "Oke," jawab Rara singkat. "Hai Kak Rara, jangan percaya gosip di luar ya," ibu wanita itu. Selanjutnya, yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Rara Lida berjanji akan menampilkan aksi terbaiknya di atas panggung perayaan HUT ke-27 Indosiar pada Minggu 15 Mei 2022 dan Senin 16 Mei 2022 mendatang. Berbagai persiapan dilakukan penyanyi juga.